Hugo Samir starter, berikut line up mengerikan Timnas Indonesia 20 versus Guatemala U20 laga uji coba. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Prediksi line up Timnas Indonesia 20 versus Timnas Guatemala U20 akan dibahas di video ini. Timnas Indonesia 20 akan menjalani laga pemungkas di turnamen mini internasional 2023 kontra Timnas Guatemala U20 pada Selasa 21 Februari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan para pemain terbaiknya di laga kontra Guatemala. Lantas formasi apa yang akan diturunkan Shin Tae-yong? Shin Tae-yong kemungkinan menurunkan formasi 3-5-2 dalam laga nanti. Dalam pola ini, posisi penjaga kemungkinan dipercayakan kepada Aditya Arya. Selanjutnya, tiga bek sejajar pelatih, Brandon Schuman, Muhammad Ferrari, dan Kakang Rudianto. Untuk posisi wing bek kanan, ada Zaki Ashraf dan Doni Tri Pamungkas di sisi sebelahnya. Kemudian lanjut ke posisi 3, gelandang bisa diisi Ahmad Maulana, Ahmad Fikri, dan Zainuddin Faris. Bagaimana untuk mengisi ujung tombak? Ginanjar Wahyu dan Hugo Samir bisa diandalkan. Untuk nama distribusi terakhir, tampil lumayan saat diturunkan di babak kedua laga Timnas Indonesia 10 versus Fiji dan Selandia Baru. Hugo Samir tampil ngotot dalam beberapa kali, sanggup melewati pemain lawan. Ia juga tak segan merebut bola dari kaki pemain lawan yang memiliki postur besar. Karena itu, menarik menanti formasi apa yang diturunkan Shin Tae-yong di laga nanti. Laga melawan Guatemala merupakan persiapan terakhir Timnas Indonesia 20 sebelum turun di Piala Asia U20 2023. Berikut prediksi line up Timnas Indonesia 20 versus Timnas Guatemala U20. Formasi 3-5-2, Aditya Arya, Brandon Schuman, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Zaki Ashraf, Doni Tri Pamungkas, Ahmad Maulana, Ahmad Fikri, Zainuddin Faris, Ginanjar Wahyu, dan Hugo Samir. Bagaimana menurut kalian?